Ramalan Hat Gumai jadi kenyataan. Sosok Kim Haot ngaku sendiri jadi simpanan seorang aktor ternama. Baru-baru ini, Kim Haot jadi sorotan manakala mengaku hidup beberapa bulan lamanya dengan seseorang pria tampan dari kalangan selebriti. Menurut pengakuan Kim Haot, ia bertemu dengan sosok sang aktor tersebut di tahun 2012 silam saat diundang untuk menghadiri casting. Walau tak secara gamblang mengungkap sosok artis tersebut, namun Kim Haot sedikit memberikan clue. Diungkapkan oleh Kim Haot bahwa kini karir sang aktor yang pernah pacaran dengannya hingga saat ini tidak pernah merosot. Inisialnya, hahaha, pokoknya lagi terkenal banget. Kayaknya dia dari dulu nggak pernah nyusruk ya, kata Kim Haot dari kanal YouTube Langit Entertainment. Kim Haot menambahkan, sang aktor itu pernah ada isu dengan dirinya di tahun 2014 lalu. Ada-adanya isu dengan gue tahun 2014, maaf ya, kamu yang bikin ulah. Kamu yang meluk-meluk saya di bioskop, jelasnya. Lebih lanjut, Kim Haot menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan barang-barang mahal hingga hidup yang mewah termasuk tempat tinggal. Dia bilang, gue suka sama lu, ya udah jalanin aja deh. Dari situ gue berjalan setahun 9 bulan, paparnya. Aku dapat tas-tas mehong, aku dapat kehidupan mewah. Aku tinggal di penthouse, ungkap Kim Haot. Gara-gara pengakuan menohok dari Kim Haot, banyak netizen yang ikut penasaran dengan siapa sosok artis tersebut. Apalagi dengan banyaknya clue yang disebutkan oleh Kim Haot. Clue penthouse jadi bukti dinilai jadi bukti paling akurat. Ada pula netizen yang turut mengaitkan omongan Kim Haot dengan ramalan Hat Gumai. Diketahui, sebelumnya Hat Gumai menyebut bakal ada aib yang terbongkar nanti oleh artis inisial R. Lagi-lagi, Hat Gumai menjelaskan sosok aktor yang populer saat ini inisial R yang menikah dengan penyanyi di tahun 2022 banyak masalah, dilansir YouTube Langit Entertainment. Artis inisial R di tahun 2022 bakal menghadapi masalah musibah, kata Hat Gumai. Akan ada aib yang terbongkar dari sosok artis inisial R yang viral di media sosial tahun 2022. Ada aib yang terbongkar bahwa dia pernah menjadi simpanan seorang waria, kata Hat Gumai. Disebutkan kalau yang membongkar aib inisial R adalah salah satu perempuan. Nanti yang membongkar adalah salah satu perempuan, selebriti ini akan bongkar aib si R, kata Hat Gumai. Video perselingkuhan artis inisial R bakal terbongkar. Kedua video perselingkuhan inisial R dengan salah satu pesinetron wanita, ungkap Hat Gumai. Sempat peluk-pelukan di sebuah kamar, di lokasi syuting Asusila, dan ini kasusnya sampai ke kepolisian, kata Hat Gumai. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.